Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Karya Bari Sutil. Oke kawan-kawan sahabat YouTube, di video kali ini saya memasang atap kanopi ya, pakai polikarbonat merek Solar LED. Dan ini rangka kanopinya sudah terpasang ya. Untuk rangkanya saya menggunakan hollow 4x4 galvalum dengan ketebalan 1,2 mm. Dan untuk atapnya saya menggunakan polikarbonat merek Solar LED ya. Ini ukuran kanopi 4x5 dan menghabiskan satu roll untuk polikarbonat ya. Jadi satu roll ini habis. Oke kawan-kawan sahabat YouTube yang baru bergabung, silahkan di komen dan di subscribe tentunya ya. Yang sudah bergabung terima kasih banyak. Dan ini kanopi atap spandek ya. Jadi untuk atap spandek beda ya harganya sama kanopi atap polikarbonat merek Solar LED. Kalau atap pakai spandek di sini per meternya 450.000 ya per meter. Untuk rangkanya pakai hollow 4x4 galvanis. Untuk kanopi atap polikarbonat merek Solar LED untuk harganya ya lebih mahal, jadi harganya 600.000 per meter, karena atap ininya juga polikarbonatnya juga mahal ya, satu rollnya juga. Ini di sini harganya 2.750.000 rupiah, dan ini atapnya ya warna coklat. Jadi ini satu gulungnya kalau polikarbonat ini 11,90 meter ya untuk satu roll. Jadi bisa beli setengah gulung bisa ya, seperempat juga bisa. Untuk ketahanan atau keawetan polikarbonat merek Solar LED ini bisa tahan 10 tahun ya, bisa lebih. Jadi ada yang, jadi ini sedang ya, merek yang kedua kalau Solar LED. Ada yang satunya lagi Twin LED ya, Twin LED lebih bagus. Dan yang paling murah itu Solid ya, Solid itu paling murah dan bisa untuk ketahanannya 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun. Oke kawan-kawan lanjut ya. Jadi ini kita istirahat sejenak dikarenakan turun hujannya gerimis. Jadi harus berhenti dulu untuk pengeboran polikarbonatnya. Kita nunggu reda dulu. Dan ini sudah terpasang separohnya lagi ya. Oke lanjut, dan ini sudah terpasang ya dan hujannya sudah reda. Tapi untuk pengeleman jangan dipaksakan ya, karena nantinya tidak akan nempel ya kalau polikarbonatnya basah. Jadi harus ditunda dulu, mungkin besok nunggu kering dulu, jangan sampai ada basah itu di polikarbonatnya, tidak akan nempel ya lemnya. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu ya untuk videonya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.